Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Oppo. Jadi sidik jari di HP Oppo itu untuk mengaktifkan di sini buka pengaturan. Dari pengaturan pilih keamanan dan privasi. Nah, di sini ada yang namanya membuka kunci perangkat. Kalian pilih. Selanjutnya di sini ada buka wajah dan sidik jari. Kemudian pastikan yang ini sudah kalian setting. Kunci layar ini pastikan sudah ada. Baru buka di sini, pilih sidik jari. Nah, masukkan pola layar atau pin layar. Kemudian perhatikan untuk sidik jari bisa di bawah layar, di samping, di belakang. Jadi itu beda-beda. Jadi langkah selanjutnya kalian rekam sidik jari kalian seperti ini. Tekan tahan lepaskan, tekan tahan lepaskan. Dengan posisi yang beda-beda sesuai kenyamanan kalian pada saat membuka HP. Jadi selesai. Dia bisa menambah sampai 3, jadi pilih tambahkan sidik jari lagi untuk menambah sampai 3. Dia bisa berfungsi untuk kunci layar, berangkas pribadi, dan lain-lain. Jadi seperti ini. Silakan dicoba.